Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di percabangan stasiun Manggarai. Percabangan stasiun Manggarai ini merupakan percabangan yang memisahkan antara jalur kereta api lintas Jakarta Kota Bogor dengan jalur kereta api lintas cabang Manggarai Bukit Duri. Jalur kereta api ini memisahkan antara jalur sibuk dengan jalur depo, di mana jalur kereta api ke kiri dilewati oleh KRL Komuter Line relasi Jakarta Kota Bogor, Jakarta Kota Depok, Jatinegara Bogor, ataupun Duri Nambo, tepatnya di kilometer 10+9 lintas Jakarta Kota Bogor. Sedangkan jalur kereta api yang sebelah kanan merupakan jalur kereta api menuju ke depo KRL Bukit Duri, teman-teman. Ini adalah jalur kereta api menuju ke arah depo Bukit Duri. Sedangkan jalur yang sebelah kanan merupakan jalur kereta api menuju ke arah stasiun Bogor. Jalur kereta api yang mengarah ke stasiun Bogor sudah double track dan dialiri oleh listrik aliran atas atau LAA. Sedangkan jalur kereta api sebelah kiri masih single track, teman-teman, karena jalur kereta api ini sangat jarang dilalui. Seringnya pada pagi hari, kereta api KRL akan keluar dari depo untuk berdinas. Menjelang siang, kereta api akan kembali ke depo untuk beristirahat. Dan menjelang sore, kereta api akan keluar kembali untuk berdinas dan akan masuk kembali pada malam hari. Namun itu pun sangat jarang-jarang sekali lewatnya, teman-teman. Tidak terjadwal jadwal kereta api menuju ke depo Bukit Duri ini. Percabangan ini percis di kilometer 1 setelah stasiun Manggarai dan melewati sebuah jembatan kecil dengan nomor BH32. Dan di petak ini pula terdapat pemisah antara resor jalan rel 1,4 Manggarai dengan resor jalan rel Pasar Minggu. Wesselnya ada di sebelum PJL ini, teman-teman. Dan terlihat, teman-teman, jalur menuju ke stasiun Manggarai yang atas, teman-teman. Jalur menuju ke stasiun Manggarai yang atas. Oke, KRL Komuter Line tujuan akhir stasiun Depok sudah melintas di percabangan stasiun Manggarai ini. Terlihat, teman-teman, kalau di sini terlihat proyek pembangunan Manggarai bagian atasnya, teman-teman. Terlihat pula di situ terdapat MTT-nya, teman-teman. Terlihat, teman-teman, pembangunan dari Manggarai bagian atas dan juga jalur layangnya yang sudah diberi MTT dan sudah dipasang rel. Mantep banget, Manggarai akan memiliki 2 lantai. Beginilah kondisi percabangan dari stasiun Manggarai ini. Ini akan menjadi percabangan sibuk karena Manggarai nantinya akan memiliki 2 jalur kereta api, yang atas dan juga yang bawah. Dan beginilah kondisi percabangan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas percabangan stasiun Manggarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.